Perseteruan Medina Zain dengan Marisha Icha kini kian memanas. Diketahui kini Medina Zain resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik Marisha Icha. Penetapan tersangka Medina Zain disampaikan kuasa hukum Marisha Icha, Ahmad Ramzi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2021. Sebelumnya kuasa hukum Marisha Icha mengklarifikasi atas tudingan terhadap Medina Zain. Ia menegaskan kliennya tak pernah menganiaya sekalipun. Alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 5 September telah ditingkatkan status terlapor atas nama Medina Zain alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka, ungkap Ahmad seperti dikutip tribunstyle.com dari YouTube Intens Investigasi, Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Lebih lanjut, Medina Zain bakal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan pada tanggal 10 Januari tahun 2022. Ahmad Ramzi turut memberi keterangan mengenai laporan Medina Zain di Polres Jakarta Selatan. Ya, Medina melaporkan balik Marisha Icha terkait dugaan penganiayaan saat proses mediasi. Saya dengar kita dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, katanya diduga melakukan penganiayaan yang mana dilakukan saat kita mediasi. Padahal senyatanya saya hadir juga di sana, tidak ada yang namanya penganiayaan yang dilakukan baik Medina Zain maupun klien saya, lanjutnya. Marisha pun tak tinggal diam saat dituding melakukan penganiayaan. Ia melaporkan lagi Medina ke Polda Metro Jaya, salah satu pasal yang diajukan adalah terkait laporan palsu. Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang Medina Zain buat. Kita meminta kepada penyidik untuk bisa membuka CCTV tersebut. Saya meyakini dan bahkan saya sempat merekam sedikit. Tidak ada klien saya melakukan penganiayaan terhadap Medina Zain. Kami sudah melaporkan kembali atas laporan yang Medina Zain buat. Laporan yang kita laporkan terkait 310, 311, dan 220, laporan palsu, papar Ahmad. Sebelumnya, Medina Zain sempat meminta maaf pada Marisha Icha. Keduanya dikonfrontir untuk mediasi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, tanggal 17 November tahun 2021 lalu. Meski telah saling memaafkan, pihak Marisha Icha tidak mencabut laporan terhadap istri Lukman Azhari tersebut. Proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai perseteruan di media sosial yang berujung meja hijau ini, Medina Zain mengaku terpancing kala itu. Kini dia sudah melupakan semua sakit hatinya dan hanya akan fokus berdamai dengan Marisha Icha. Saya sendiri hanya terpancing sesaat sih, karena pada saat itu dari awal yang memposting menjelek-jelekkan itu kan pihak sana. Tapi saya sudah melupakan itu semua, saya fokus perdamaian saja, ujar Medina Zain dikutip Tribun Style dari kanal YouTube KH Infotainment, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Medina pun mengungkap alasan kenapa dirinya ingin berdamai dengan Marisha Icha. Dia sadar, selama ini waktunya kerap terbuang karena kerap saling sindir di media sosial. Medina mengaku lelah jika terus-terusan seperti itu, maka dari itu dia memutuskan untuk berdamai dengan Marisha Icha. Karena saya capek perang statement terus sama dia, jadi lebih baik berdamai semua selesai, ujarnya menjelaskan. Meski telah berdamai, Marisha Icha belum mencabut laporannya pada Medina. Dia pun diketahui telah memberi beberapa persyaratan pada Medina jika laporan tersebut ingin dicabut. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Medina pun menyanggupi beberapa persyaratan yang telah diberikan oleh Marisha Icha. Tadi Kak Icha juga memberi beberapa persyaratan jika laporan mau dicabut. Insya Allah saya siap akan menjalani persyaratan itu semua, tegas Medina. Namun sayangnya, baik Medina maupun Marisha Icha enggan membeberkan poin-poin persyaratan tersebut. Tentunya tidak bisa disampaikan di sini ya, isi perjanjian damai. Tentunya dengan adanya di awal saling memaafkan itu sudah sangat baik. Tinggal nanti dicari titik temunya, tutup Maci A. Ahmad selaku kuasa hukum Medina Zain. Artikel ini telah tayang di tribunstyle.com.